Okay, juga minta maaf lah. Cikgu tak on kamera malam ni sebab suami ada dalam bilik. So, tak, cikgu tak on lah. So, hari ni cikgu hanya untuk nak imbas kembali balik untuk tajuk indeks, nombor indeks lah. Okay. So, basically dalam indeks, nombor indeks lah, adalah kita hanya belajar berapa formula. Ingat lagi tak? Okay, Zana dah masuk lah. Okay, good. Berapa formula kita guna? Ingat lagi tak dalam indeks harga? Sebelum kita ikut tunjuk ataupun bagi formula-formula tersebut. Boleh sebutkan tak? Ataupun type dekat ruangan chat. How many formula that we use in the number index? Dua. Dua. Okay, yang Q1 pertama. over Q0 darab 100. Itu adalah untuk mencari Index. Formula untuk mencari apa? Cari index ataupun price index lah. Kalau Q, normally we use quantity. Kalau P, kita guna price. Okay, Q0, Q1. Q0 adalah apa? Base number. Base number, base quantity lah. Kalau Q1 is a tahun semasa lah. Okay, another one. Set the second one. Dia Kadang-kadang dua kan? dia Yang kedua. macam indeks harga darab pemberat bagi pemberat. Is it? Itu adalah formula untuk mencari apa? Composite index. That's to find composite index. Okay. So basically dalam formula yang kita belajar dalam buku teks memang hanya dua je. Satu lagi sebenarnya adalah formula kita panggil petua rantai ataupun kaedah Bibel. Okay. Itu adalah melibatkan untuk mencari indeks yang melibatkan 3 tahun lah. Tapi itu dalam tak formula itu tidak diberikan lah dalam formula list. Itu yang kamu kena hafal. So kita tengok inilah. Okay, index harga lah. Price index. Q1, Q0. Okay. I adalah index harga ataupun price index. Harga tahun semasa lah Q1. Q0 adalah yang base year lah. Okay, base time atau base time. Okay, tahun asas. Ni ulang kaji balik lah. Okay. So, index harga semasa. Ini kalau I1. Okay. I0 adalah dia punya base lah. Sama je Q1 over Q0. Okay, so ingatlah yang bawah tu base asas tu mesti 100 ah. 100. Okay, yang satu lagi composite kita panggil indeks perubahan lah. This one. Summation lah, ini kita panggil sum lah. Hasil tambah semua indeks darab dengan pemberat. Okay, the weightage lah. Over the sum of the weightage. Hasil jumlah pemberat. Ini kita panggil indeks perubahan ataupun composite index. Normally, so formula ni digunakan untuk bahagian B lah. Soalan untuk SPM dia hanya keluar seperti mana yang cikgu bagi tahu. Memang keluar dekat bahagian C sahaja untuk tajuk indeks nombor indeks ya. So dia akan keluar bahagian C sahaja. So indeks perubahan, composite index, indeks harga seperti biasalah I. Okay, W adalah pemberat weightage. Okay, satu lagi yang ketiga adalah ini rumus berguna yang kita biasa pakai, kita panggil kaedah Bibel ataupun LIP sebab dia macam bentuk LIP. Sekiranya dia melibatkan 3 tahun 2010, 2012 and 2014. Okay, the first one then it adalah dia punya base the index for the year 2012 based on year 2010. Index harga pada tahun 2012 berasaskan tahun 2010. So ini kita bagi dia A lah. Okay, so lagi yang kedua, kalau dia index harga berasaskan berdasarkan 2014, berasaskan 2012. So, ini adalah base dia. Ini adalah semasa dia. So, ini kita bagi dia B. Lastly adalah yang daripada 2014, berasaskan 2010. Okay. So, itu adalah C. Sekiranya kita nak cari mana-mana satu A ke, nak B ke, nak C ke, boleh cari dengan menggunakan kaedah Bibel, iaitu C sama dengan A darab B bahagi 100. Okay, ini kita panggil kaedah LIPS. Sebenarnya kaedah ini datang daripada petua rantai ataupun chain rule. Okay, kaedah rantai. This one. So, that because dia nak cari 2014 berasaskan 2010 kan? Dia nak cari yang ni. Okay, 2014 berasaskan 2010. So, untuk dapatkan nilai ini, kita mesti ada 2014 berasaskan 2012. Okay, lepas tu darab dengan 2012. Berasaskan 2010. Okay. Lepas tu
Kita sebab kenapa boleh dapat ini, kita tolak ni mansuh-mansuh kan, so kita dapat balik ini. So ini kita katakan kaedah rantai. Selalu kadang-kadang pelajar guna kaedah rantai dia confused. So ini adalah shortcut lah, tapi sebenarnya benda yang sama saja. Okay, benda yang sama. So boleh mana-mana satu. Dan ingat kalau untuk tajuk index number, so always remember, write your answer correct to at least four significant figures. Sekurang-kurangnya kena empat angka berarti. Kalau harga, pastikan ada dua tempat perpuluhan. Okay? Kalau walaupun kamu tahu tujuh, kamu dapat cari tekan calculator, jawapan akhir tu bagi 7.8. Tapi kamu tahu itu adalah harga, kamu kena buat RM7.80. Kalau kamu dapat buat 7.8 sahaja instead of 7.80, kamu tak akan dapat markah, markah akan dipotong. Eh? So hati-hati ya. So kena ada dua tempat perpuluhan kalau harga, ingat. Okay? Dan jawapan-jawapan lain, contohnya kalau indeks, tak ada unit RM, tetapi bagi jawapan mesti dalam empat angka berarti. Okay ya, ini mesti ya, wajib. Masa exam tu, kalau dia skema tu memang dia bagi tengok macam ni. Kalau kurang, memang akan markah akhir tu akan dipotong. Boleh ya, so far okay? Boleh? Ini imbas kembali ya. Boleh je. Okay, Ifan, boleh? Okay. So nanti, since kamu dah buat kelas dengan kawan-kawan anda, nanti kelas yang seterusnya kamu remind kawan-kawan lah. Ataupun boleh remind mereka dalam group. Okay, untuk Amin dengan Ifan ya. Rizana pun belum buat kelas lagi kan dengan ahli kumpulan kan? Rizana? Ya. Belum ya. So kamu boleh cari masa buat kelas untuk mereka ya. Nanti minggu depan ada dua, sambung pula untuk tajuk yang seterusnya. So ini 2014. Soalan 2014 ah, dia kata biasanya saya galakkan pelajar untuk highlight lah apa-apa maklumat yang ada dalam soalan. Dia nak calculate the price ingredient Q in the year 2014 if the year price in the year 2012 is 20. Okay, dia nak untuk Q sahaja, maklumat kita rujuk kepada tengah-tengah Q ini. Dia nak harga dia. Dia dah bagi indeks kamu adalah 95. Okay. Tetapi dia nak kamu punya harga, tapi dia dah bagi tahu sini. Kamu boleh highlight di sini di mana 2012 punya harga adalah 100, 106. 106, right? This is but this is composite index for the cost of making the cake. Ini composite lah, bukan apa. So dia nak price of ingredient Q. Dia nak ini sahaja. Okay, so formula kita guna apa? Q 1 over Yes. Q naught kan? 12. Q naught adalah 2014 ke 2012? Q naught. Base kan 2012. So 2012 dah diberikan harga dia RM20. So sekarang ni kita nak cari 2014. So kita masukkan formula aje lah. 95 adalah, ini adalah dia punya indeks perubahan. Okay. Okay, so kita punya harga di sini adalah RM20 untuk 2020, 12, 2012 sama 2000. Ya, betul. Okay, so kita nak cari 2014 kan? So Q 2014 bahagi dengan Q 2012 kali dengan 100 akan sama dengan 95. Okay, so dia macam ni. Ini formula dia lah. Q 2014 bahagi base adalah 2012 kan? Kali dengan 100. So 2014 kita tak tahu, tapi 2012 telah diberitahu 20 daripada soalan di sini bawah ni. So kita isikanlah. So sama dengan 95 sebab ni price index yang telah diberikan daripada soalan. So kita pindah-pindah ajalah. So kita nak pindah yang ini sahaja. So ini kita bawa sini 95 bahagi 100 kali dengan 20. Darab bawa sini sana jadi bahagi kan. 20 bawa sini pun jadi darab. Bahagi jadi darab. So 95 over 100 times 20. So you press your calculator, you will get your answer 19 lah. Tapi this is the price right, nak cari harga. So kita kena letak RM 19. Boleh. Senang kan ni? Boleh faham kan? Okay ya? Boleh. So next, yang ni pula soalan yang B, dia nak cari percentage of price change for the year 2012 to the year 2014 for the ingredient S. Dia nak cari S sahaja sekarang ni. Tapi sebab ini semua ni pemberat, ini adalah dia punya index. So kita dah ada soalan tu dah bagi 106 di sini adalah dia punya composite. So kita guna formula composite lah. Biasanya bahagian B dikatakan guna composite.
Tadi formula dah kata sum of the I darab-darab dengan W bahagi of sum of W, right? So ini setiap satu kemudian dia darab lah. Kejap. Saya punya pen tu tak boleh nak tulis. Okay, so ini setiap satu darab, betul? Darab, lepas tu bahagi dengan jumlah pemberat. Lepas tu sama dengan 106. Lepas tu yang M tu tak tahu ke, kita pindah-pindah je lah. Contoh macam ni. Kita tengok. Setiap satu darab, 115 darab 3, 95 kali 1, 100 kali 4, M kali dengan 2. Jumlahkan pemberat sama dengan 106. Okay. So, ini jumlahkan semua. Kita buatlah seperti biasa. Yang ini kita boleh jumlahkan nilai, kita jumlahkan. Yang tak boleh itu kita biarkan. Sama dengan 1060. Macam mana 1060, 1060. Ini 10 kan, bawa sini jadi darab. So, 1060 ya. Okay. So, ini bawa sana. Jadi, tolak. Lepas tu bahagi 2. Okay. So, M kamu akan dapat 110. Okay ke? Boleh. Fizana, boleh? Boleh ya? So, Fani boleh semua. Biasanya rasanya bahagian AB pun tak ada masalah itu untuk your. Hanya bahagian C saja kan? Bahagian C tu biasanya dia akan melibatkan kaedah BPL lah. Tapi soalan ni kata peratus perubahan. So apabila kamu tengok M sama dengan 110, kamu dah dapat. Tapi dia nak cari peratus perubahan sahaja. So yang asalnya 100%. So when you get M which is 110 means it's increase 10%. Maknanya perubahan harga dia adalah 10%. Sekarang banyak soalan dia akan tanya macam ni. Dia tak terus cari M. Nanti dia suruh kamu terangkan, memberi justifikasi. Okay. So based on nilai yang kamu dapat tu, kalau lebih dari 100, maknanya dia meningkat. Kalau kurang daripada 100 indeks, apa ni, indeks yang kamu dapat kan, maknanya dia adalah menurun. Harga menurun lah. Ini 110, maknanya meningkat 10%. So kamu kena jawab, kamu bukan jadi M sahaja, tapi dia kata dia nak cari peratus perubahan harga. Okay, bagi bahan S. So you must write down the changes of the percentage which is 10%. Kalau you setakat sampai cari M sama dengan 110 saja, jawapan ini 4 markah kan? So kamu dapat 3 aja. Okay, 4 markah dapat di sini. Okay, sini kamu akan dapat K1, 1 markah di sini. Atas semua ni betul, bahagi dengan ini 1, 1, 2 markah lah. Ini markah ketiga. Markah ketiga kat sini. So markah keempat di sini. M tu markah ketiga lah. Okay. Ini K1, K2. Langkah kerja. Dapat darab setiap satu. Lepas tu bahagi dengan jumlah pemberat. Samakan dengan 106 ni. Ini adalah 2 markah di sini. Okay. So 4 markah cuma ni. Okay ya. Pemberian markah. So kalau bagi M sama dengan Teacher, 110 saja. Yes. Pak Sofia. Perlu ke kita tulis 10% tu increase or decrease? Kalau tulis, sebab soalan ni bukan kata suruh kamu tengok justifikasi macam mana kan. Dia kata peratus perubahan saja. So you kata perubah 10%. Kalau you kata harga meningkat sebanyak 10% pun tak salah. Sebab dia kata dia nak, sekarang ni soalan dia bukan suruh kamu buat memberi justifikasi. Kalau dia memberi justifikasi, biasanya kita akan meningkat menurun. Okay, tapi soalan ni suruh kamu cari apa? Find the percentage of price changes. So they want to find out how many percent of changes. So just peratus perubahan aje lah. Okay, boleh, Sofia? Okey, cik. Boleh. So kita tengok bahagian C pula. Next one. Okay, this one is okay. This actually is another. Indeks perubahan. Dia kata dah bertambah sebanyak 10% daripada 2014 kepada 2015. This dimension about the cost making of the cake increased 10% from 2014 to 2015. So they asked to find the composite index for the expenses. Normally kalau dia kata ada bahagian B tu dah cari composite kan. Ini cari lagi composite, mana kita ambil nilai composite yang kamu cari itu. Tadi hanya untuk certain material saja. Sekarang untuk keseluruhan semua bahan. So kita guna yang composite yang kita cari tadi. Okay, untuk masukkan sini. Okay, so yang ni kita diberikan dia punya indeks perubahan bagi perbelanjaan pada tahun 2015 berasaskan ini yang dia nak cari.
They're asking to find this one in 2015 based on 2012. Okay, but this is increased 10%. So dia 110. Kenapa asalnya 100? Kita tambah 10%, so 110. Ini kenapa 106? Ini tadi daripada soalan tadi ya. Sebelum ni, balik kepada tadi. 106 datang di sini. From here, given from the questions, 1006, okay? For the year 2014, based on year 2012, 106, okay? Ini daripada soalan. So, sekarang ni kita nak cari 2015 berasaskan 2012. Tapi daripada 2000, dia bertambah daripada 2014 kepada 2015 adalah 100, ada 10%, maknanya ini adalah 2015 based on 2014. Ini adalah 110. So kita tengok, kita punya nak cari. So kita melibatkan, sebenarnya melibatkan 3 tahun lah. Ini adalah kaedah rantai ya. Bukan kaedah BP, kita tunjuk dua cara. Kalau guna kaedah rantai, kita darab saja. 2015 berasaskan, kita tengok ni boleh cut. So balik kepada ini. So baru kita nak cari 2015 berasaskan 2012. So kita masukkan nilai je lah. Masukkan formula. 2012 kenapa 100%? Kenapa 100? Asalnya lah. Okay, so ini 100. Okay, so ini akan samakan dengan pindah-pindah je lah. Macam ni. So dia akan dapat jawapan 116.6. Biasanya pelajar tengok kaedah rantai dia pening. Tapi sebenarnya benda yang sama aja. Dia hanya tulis dalam bentuk pecahan. Okay. 2015 berasaskan 2014. Ini 2014 berasaskan 2012. Dan seterusnya lah. Kita nak cari ini. So kita masukkan nilai aja. Okay ya. Ni boleh faham? Teacher, tadi tak saya sangat yang kenapa indeks 2012 tu jadi per 100. Okay. Ini jadi per 100 sebab 2012 ni kan? Kenapa 100 kan? Betul? Ini. Ya, betul. Okay, sebab 2012, dia asas dia 2012 kan? Kita nak cari ini kan? Kita pun formula. Semua dia per 100. Tengok, dia semua per 100. Nampak tak? Yang asas tu dia semua per 100. So, ini pun sama. Pun per 100. Oh, faham? Semua per 100 lah. So, nanti kita hanya darabkan ni, ini bawa ni 11 ni. So, jadi darab 100. Dia akan potong-potong lah. Ini this one will cut. Angkat. So ini kita darab ni saja mana-mana. So dapat yang ni. Semua tu asas tu kita adalah per 100. Kalau kaedah rantai ni, satu lagi cara yang dalam buku modul nilam tu dia guna table. You can nampak table tu. Yang asas tu dia bagi daripada asas semua 100. So kau ingat yang bawah tu dia semua 100 ah, ni semua 100. Okay. So ini adalah guna kaedah rantai. Kalau guna kaedah BB tu lebih mudah lah. Kamu hanya tuliskan dalam bentuk 3 tahun yang berurutan, berturutan, follow the year. So this is 2014 based on 2012. Okay, adalah 106. Right? So kamu masuklah 106. Lepas tu 2015 berasaskan 2014 meningkat 10%, iaitu 110. Okay, so kita masukkan inilah. So apa yang kita tak ada kat sini adalah C. Ini A, B, C. So sekarang ni nak cari 2015 berasaskan 2012. Nak cari yang C tu. Okay, so kita masukkan dalam formula je lah. Ingat tadi kan C sama dengan A darab B per 100. So what's your A? Your A is 1006. Your B is 110. So over 100. So kamu akan dapat jawapan yang sama. 116.6. Seperti macam tadilah. So tengok mana-mana satu cara pun boleh. Kalau you rasa lebih senang nak guna kaedah bibir, guna kaedah bibir. Kalau rasa nak guna kaedah rantai, guna kaedah rantai. Dua-dua boleh diterima. Okay ya? Boleh? Cik. Tuzana? Yes? Yes? Boleh tak saya buat macam ni, cik? Saya cari 10% daripada 106 tu. 10% daripada 10. Okay. Maknanya kamu tak guna 110. Kamu guna nilai apa? 106 darab 10 per 100. Lepas tu tambah ke jawapan je. Tapi sama je kan? Sama tak? Je. Sama boleh. Sebab sekarang ni 110 tu diterus saja kan? So, you tengok kalau you darab tu, you 10% kan? Maknanya 106 kali dengan 0.1 kan? Betul tak? Betul. Kali
Kamu dapat nilai itu, lepas tu tambah balik 100 lah. Yes, 1.6. Tapi kamu akan lebih sikit kan? Kamu dapat 1.1, kalau ikutkan cikgu punya nilai, dapat 1.1.6. You dapat ni ya? Kalau you ambil ni 1.06, darab dengan 10 per 100 kan? Lepas tu tambah balik dengan 1.06 lah. Yes. So kamu akan cikgu akan dapat ni dengan lebih sikit. 1.1.6. Tapi sebenarnya tak, boleh juga. Tapi kenapa cikgu nak ambil ni terus? Sebab nanti tak payah cari peratus dia lah. Boleh terus kepada ni. Dia meningkat 10%. Sebab ini dah semua ni dah index. Ini bukan harga. So kamu boleh terus saja 100 tambah dengan 10% peningkatan. So 1.1.0. Dia akan lari sikit lah, tapi dalam skema biasanya kadang-kadang dia ada dia dua-dua diterima. Ah, Dia dua okay. terima. Okay. Yang standard biasanya kita akan guna yang ni terus. Ini pun tak salah lah. Sebab dia tengok dia beza sikit kan. Betul tak? Nanti jawapan akhir pun akan beza sikit lah. You dapat jawapan 1.1.6.6 ke kalau guna cara tu? Ah, dapat satu pada jawapan tu. Okay. Kalau okay tu sebab dah brown off kot. Bawah tu. Okay, so ini boleh ya, tak ada masalah, 2014 ah. So yang seterusnya bahagian yang kedua, dia punya, okay, sama juga, ini dia bahagian unjuran daripada soalan tadi. Dah cari yang tu, dia nak apa? Dia nak cari kamu punya price of the cake in the 2015. If the corresponding price in year 2012 is 75. Sekarang ni nak cari harga. Okay, nak cari harga. So kita guna harga cake. Ini harga kek dia. Ini kita kenapa guna 1.16.6? Tadi kita dah buat lah. Sebab dia nak 2015 berasaskan 2012. So apa yang kita guna buat di bahagian 1, dia akan guna di bahagian 2. So that's why sekiranya bahagian 1 punya jawapan salah, kamu bawa ke bahagian 2, bahagian 2 pun salah lah. Tapi kalau jawab kaedah kamu guna tu betul, masih ada lagi maka kaedah tu ada lagi. Okay, so no worry. So this one you just substitute lah. 2015, so this one you want to find the price, right? Ini kamu yang tak tahu. 2012 dah beritahu RM75. I ini adalah 1.16.6 lah. So substitute inside. Okay, so pindah-pindah seperti biasa. Kamu akan dapat harga pada tahun 2015 adalah RM87.45 lah. Ini boleh faham lah? Boleh. Okay. Okay. So Afizana, adakah terlalu cepat? Boleh ikut? Okey, teacher. Okey, ya. Okey, nanti lepas ni juga akan share balik recording lah. Kalau you tak faham tu boleh tengok balik. Nanti boleh ajar you punya kawan-kawan lah. Okey. Yang pentingnya, kita tengok soalan satu sampai sekarang ni satu kita tak lengkap satu soalan. Formula yang kita pakai tak lari daripada index kan? Q1 over Q0 times 100 dengan satu lagi ya apa tu? Composite index, satu lagi LIPS ataupun kaedah rantai. Semua soalan pun sama. Nanti kalau kamu tengok ada 6-6 soalan juga bagi tu lebih kurang sama saja. Betul tak Irfan dengan Amin? Betul. So kalau buat banyak-banyak tu mesti boleh apa ni master. Lepas tu bolehlah dapat 10 markah untuk tajuk ini. Tak susah. Okay, ni 2015 pula. Tengok dia masih lagi sama. Dia agak bagi material. Lepas tu ni dia beri M. Tapi ini dua indeks yang berbeza. Satu adalah 2013 berasaskan 2011. Satu lagi 2015 berasaskan 2011. Different lah. Okay, but both is a price index lah. Okay. So, kita nak soalan ni, kita nak tengok apa. Dia nak, the price of material C in the year 2011 is RM12. And its price in the year 2015 is RM15.60. Find the value of M. So, kita nak cari M tu. Okay, so tengok balik jadual, kita nak cari M ni. Okay, so kita tengok Q1 over Q0, right? 2000, ini base dia adalah 2011. Okay, so RM12 lah kan? So lepas tu, dia punya 2013 tak ada. Tapi dia ada bagi apa? 2015 punya harga adalah RM15.60. So kita nak cari M. M ni adalah apa? Q 2015 over Q 2011 kali dengan 100 kan? Sama dengan M. Betul tak? Betul. So kita isikan sajalah mana yang kita ada. So ini bawah ni akan jadi RM12. Atas tu berapa? RM15.60.
So dah garap, kita akan dapat kita punya M lah. Masuk dalam formula saja. Macam kadang-kadang pelajar kata susah tajuk ini sebab dia tengok banyak ayat panjang sangat. Yang pentingnya kamu cari dia punya kata kunci, keyword. So senang je. So cuba pandang balik yang ni dulu. Oops. Yang inilah. Okay, sebab ini ada tak payah tulis dulu. Okay, so kita dapatlah pindah-pindah kita dapatlah dia punya jawapan iaitu M sama dengan 130. Ini perlu tulis AM ke tak? Tak payah. Tak payah sebab Dia kenapa? nak index harga. So ini index ah. Dia nak price index ah. Ini bukan bukan cari harga. Okay. Index tu tak perlu ada AM. Okay. So M adalah 130. Boleh? Sofia okay ke? Okay je. Okay. Okay. So this one, the next one. So the next one dia kata nak apa? Price material C in year 2013. Ha. Tadi nak 2015. Sekarang ni 2013 pula. So kita tengok macam tadilah. Kita masukkan dia punya harga. 2011 tadi dah soalan dah bagi RM12. 2015 adalah RM15.60, right? So they asked to find the price only for the material C year, year 2013. Okay. So refer back to the table. This is the material C lah. Okay. They want the 2013 based on this one. So kita cari guna ni lah. Kita nak harga dia. So macam tadi Q 2013 bahagi Q 2011 kali dengan 100 akan sama dengan 110. Okay. So inilah. So kita tengok. Masukkan macam tadi lah. Kan. So sekarang ni dah 2013 pula. So pindah-pindah kamu dapat. Ini kena letak AM sebab ini adalah harga. Okay. Tengok. Harga. Price. Okay. So that must be AM. RM13.20 lah. Kalau kepan buat AM 13.2 pun salah. Kalau bagi 13.2 pun salah. Mesti kalau kadang-kadang masa dalam exam kan. Kalau kamu lupa tulis AM tu dia tak tolak markah. Tapi kalau kamu tak tulis dua tempat perpuluhan tu dia tolak markah. Okay. Kalau ikutkan ada satu tahun dia buat bagi apa? Semua yang sepatutnya ada AM. Pelajar tak tulis AM, secara keseluruhan tu dia tolak satu markah. Overall, minus one. Maknanya contoh setiap bahagian tu, ada bahagian satu tu sepatutnya tulis harga juga AM. Tak tulis pelajar tu. Bahagian B pun sepatutnya tulis AM, dia tak tulis. Atau ada bahagian yang tulis AM, ada bahagian yang tak tulis AM kan. Tapi secara keseluruhan, akan dia akan assess tolak satu. Dia akan tolak satu markah secara keseluruhan. Sebab tanpa unit tersebut. So, kena hati-hatilah. Sepatutnya ada tu tulislah. Jangan tak sepatutnya ada tu kamu pergi tulis pula kan. Yang sepatutnya hanya nak index kamu pergi buat RM pula salah. Okay ya. So kena hati-hatilah yang ni. So nanti bagi tahu kawan-kawan ingat mesti dua tempat perpuluhan. Okay. Ataupun empat angka berhenti bagi index. Kalau harga dua tempat perpuluhannya. Okay. So ini dah bahagian dua. Senang je kan? Senang je, senang. Sekejap. Senang. So that saya boleh laju. Kenapalah cikgu punya ni? Dia dah hang sekejap. Okay, soalan B pula. Ini soalan dia yang mencari dia punya nisbah. Okay. Composite lah kalau ni tengok nisbah ni adalah apa? Biasanya kalau nisbah. Weightage. Yes. Kalau nisbah, weightage. Okay. So, this one is given the composite is 106.7, right? 106.7. And the ratio is given 2H to 3 lah. So, ini adalah dia punya weightage. Okay. So, dia nak cari nilai H. So, kita buat guna composite lah. IW, jumlah IW kan, kali dengan jumlah W sama dengan 106.7. Okay, so tengok balik ni jadual ni. Ini adalah idea. Idea 1,
Okay. So, darab setiap satu. 106 darab dengan 2. 2 ni H. Ini adalah H. Ini adalah 3. Ha, mesti ikut dia punya susunan. Sebagai A, B, C. So, A, B, C. Jangan suka-suka hati kamu letak H ni kepada darab dengan 106. Ha? Ini salah. So, bawah ni pun sama. 2 tambah H tambah 3 ha, sama dengan 106.7. Lepas tu pindah-pindahlah. Seperti mana yang cikgu cakap, kalau yang ini dia nombor, jumlahkan nombor. Okey, ini ada 105H kan? Ha, biarkan saja. Ini pun dah jumlahkan 3 tambah 2, 5. 5 tambah H kan? So, 5 tambah, bawa sini jadi darab. So, expand lah. 106 kali 0.7 darab 5. Kamu dapat ni. This one expand, expand. Ha, ni cikgu sudah shortcut terus jawapan kan? So, expand. Ni, nanti H tu bawa semua ke sebelah kiri. Boleh. 106.7 darab dengan 5. Ini akan dapat apa? 533. Sepatutnya 533.5 tambah dengan 106.7H. Ha, sama dengan ini. Normally, bring the value bigger to the right side lah. Kalau yang ini, kita 1067. Ini lebih besar kan? So, I bawa ini ke sebelah sini. Kalau I bawa sini ke sini, nanti jadi negatif pula. Right? So, I bring this here. So, this one bring that. So, ini akan jadi 542 tolak 533.5. Ini bukan 106.7H minus 105H. Okay? So, nanti kamu dapat H sama 5 lah. Ni boleh faham kan? Cepat tak payah cikgu terangkan balik ya. Macam mana nak selesaikan persamaan ni. Fizana okey ke? Fizana? Okey. So, ini dapat berapa? 8.5. Sebelah sana pula. Satu point tujuh H. So nanti kamu 1.7H sama dengan 8.5. Bagilah. Okay, so dapat jawapan tu. Cikgu terus kepada jawapan. So masa kalau kawan tu tak faham, kamu kena terangkan baliklah. Kadang-kadang budak, kawan-kawan bukan dia tak pandai nak pindah-pindah. Tapi jawapan dia salah. Sebab kenapa? Langkah kerja dia betul. Tapi somewhere here wrong. Okay, masa dia pindah-pindah tu. So kena hati-hatilah. Okay, yang ni algebra tu sangat penting lah. Kadang pelajar yang lemah tu, dia tak dapat jawapan, itu jadi masalah. Tak nak pindah-pindah tu. Okay, ya? So kita proceed ke bahagian seterusnya. Bahagian pula 2. Corresponding price of the shoe in the year 2011. If the price of shoe in the year 2013 is RM58.20. Kalau corresponding price, maknanya dia dah merangkumi semua material. Semua bahan yang digunakan ABC tadi. So, kita biasanya kalau orang ni, kita akan guna dia punya composite ni. Nilai ni. Ini dasarkan 2011. Okay. Lepas tu 2000 dengan 13. So, kita guna seperti biasalah. Kita guna kita pun Q1, Q0 tu. Okay, formula Q1, Q0 lah. Okay. Masukkan saja. 2013. Asas dia 2011 kali dengan 100. Indeks tu adalah 106.7. Harga RM58.20 bahagi dengan 2011. So pindah-pindahlah seperti biasa. Okey. Dapatlah 2012 atau 2011 adalah RM54.55. Okey ah, ini mudah aje. Okey, yang C pula, biasanya yang tak boleh nak jawab tu C lah. Find the price index of the material B in the year 2015 based on the year 2013. Tadi dalam soalan tu, dia nak 2011, dia 2013, lepas tu 2015, lepas tu 2011. Semua base year adalah, tahun asas adalah 2011. Sekarang pula dia nak 2015 berasaskan tahun 2013. So nak buat macam mana? Bibe, kaedah bibe. Bibe lah sebab ni tengok ni 2, 3, 3 tahun kan. So kita susun lah guna kaedah bibe aja. Okay. So tapi dia nak material B saja kan. So kita tengok B sajalah. Bukan tengok semua. Dia nak B sahaja. So kita tengok B ni dulu ni saja. Ini. Okay. So susun ikut tahun 2000 memang asas dia. Okay. 2013 berasaskan tahun 2011 adalah yang inilah. Adalah 105.
Lepas tu ni 2015 berasaskan 2011 ini adalah 125. So C adalah 125. A adalah 105. Sekarang nak cari B. 2015 berasaskan tahun 2013. So kita masukkan semua nilai yang kita tahu. So kita nak tengok formula tu. Kita masukkan je lah. Sebab A darab B per 100 kan. So pindah aje. So dapat 119.05. Okay ya. Eh? Okay ni 2016 pula. So kalau nampak jadual. Mana ini adalah pemberat. Okay. So sekarang dia nak price of the raw material in 2000 berapa? 2011. I think soalan ni dia punya I think I tertypo. Type salah masa cikgu buat tu. Dia bahan mentah A kan ni. Yes. Ini A. Bukan kurang, dia kurang satu ayat ni. A in 2011. Dia punya salah satu English punya soalan kurang satu A ya. Itu macam pelik aja dia nak baca soalan tu. Okay, kalau BM tu adalah A, bahan mentah A. Sepatutnya guna capital. So, dia punya adalah RM7, RM70. Cari harga pada 2008. So, Q1 over Q0 lah. Q berapa? 2011 based on Q 2008 times 100 is equal to 140. 40, betul. So, sekarang ni 2011 tu berapa harga dia? 70. 70 kan. So, isi 70. Kita nak 2008 kali 100 sama dengan ini. So, pindah-pindah je lah. Kalau tak pandai, kamu boleh buat macam ni dulu. Bawah ni 140 per 100. Darab bagi 100 kan? Okay. So, sekarang nak Q. So, I nak Q ni. So, bawa sana, ini bawa sini. So, 70 bahagi yang ini. 70 bahagi 140 kali bahagi 140 bagi 100 kan? Biasanya terbalikkan reciprocal. Darab 100. Okay, darab dengan apa? 100 bagi dengan 140. So, dapat berapa? Dapat berapa jawapan dia? 70 kali dengan 100 kali sama dengan 50 kan? Yes. Betul tak? So ini perlu tak RM payah. Tak payah? Betul ke tak payah? Oh, perlu, perlu, price perlu, kan? perlu. Harga kan? Perlu. So kena RM 50 lah. Kalau kita tak guna Q, kita guna P pun boleh ya. Formula kita Q1, Q0 kan? Sebenarnya kalau kita guna biasanya price, kita ingat lagi tak? So, kita ada satu formula P1 or P0. Kalau kita guna P adalah price, Q adalah quantity sebenarnya. Tapi tak salah lah kalau guna Q. Yang penting kamu faham, kamu tahu nak cari harga pada tahun 2008 adalah RM50. Okay? So, dia berkata harga yang sepadan kan pada 2008. Okay ya? So, kena ada RM lah. Tak ada RM tu nanti salah. Perlu tak buat RM kosong-kosong? Perlu tak? Tak perlu. Okay, kalau perlu, kalau rasa nak tulis pun tak apa. Tak tulis pun tak apa sebab ni nombor bulat kan. Dia tak ada sen-sen kat belakang tu. Okay, tapi kalau tulis pun tak salah lah. Kalau biasanya kalau saya pelajar tu suruh tulis. Takut nak biasakan tulis harga dalam dua tempat puluhan tu. Kalau tak tulis pun tak salah lah. Tapi ini sebab ni nombor bulat. RM50. Okay. Seterusnya yang ini dia nak cari indeks harga bagi kesemua empat bahan mentah pada 2015 berasaskan 2008. Tapi yang ini dia tengok. Sebab dia kata dalam soalan ni, dia kata dalam jadual dia kata perubahan indeks harga 2011 ke 2015. So maknanya semua ni meningkat 15%. So maknanya untuk dia punya harga, kamu kena buat satu jadual yang baru lah. Buat satu yang jadual yang baru di mana dia punya harga material adalah A, buatlah A, B, C dengan D. Kenapa tebal pula tadi? Okay, A, B, C, D ya. So dia A tu berapa? Asalnya 140 kan? Sekarang dia meningkat 15%. Okay, maknanya kita darab dengan kita punya 115 per 100, kita sama dengan berapa?
Ini ya, 15%, makna kita darab 100% tambah 15. So, 115. Untuk yang B pula, 120 darab dengan 5% meningkat kan? So, 105 per 100. Percentage lah, actually kita punya percentage kan? The original is 100%. We increase 15% means 115. Okay? Then the second one is because increase of 5%, so 105. Okay, bahagi dengan 100. Kalau kamu tak nak bagi 100, kamu nak 140 kali dengan 1.15 pun boleh. Sama je lah. 1.15 tu bahagi dengan 100. 115 bahagi 100 tu 1.15 lah. Okay, macam kamu cari peratusan tu. Okay. Ni 100, yang asal tu 160. Kalau dia tidak berubah, so maknanya dia 100% je lah kan. Nothing change, right? Dia sama dengan 160 lah. Yang 150 ni dia decrease 10%. So darab dengan? 90. Ya, betul. 90 lah. So kamu kena cari setiap satu punya harga, dia punya harga price index yang barulah. Kalau jawapan ni satu ni. 161, 126. Ini 135. Sebab soalan ni memang dia nak cari indeks harga bagi ke semua empat bahan. So kamu kena cari semua semula. Okay? Atau buat cari yang baru. Harga yang baru. So ini adalah 2015 berasaskan 2008 lah untuk semua-semua ni. 161, 126, 160 dengan 135. So, tak perlu AM lah sebab indeks. Semua indeks. Okay? So ini B. Lepas tu bagian C pula. Dia nak cari composite index lah. Composite ni juga tulis siap-siap dah sebab tak berapa jelas kan. 30, 10 ini adalah dia punya pemberat. Okay, pemberat kamu tahu formula dia adalah apa? Ini index perubahan kan. Jumlah formula IW bahagi dengan jumlah W, right? So tadi index yang kamu dapat yang pertama tu berapa? 161 kan? Ni 161. Darab dengan 30. Tambah dengan apa? 126. Darab dengan 10. Tambah dengan yang ini. 160. Tidak berubah. 160 darab dengan 20. Tambah the last one. Just now berapa? 135. 25. Jumlahkan. Lepas tu bahagi dengan. Dia punya 30. Tambah 10, tambah 20, tambah 25. Okay. Kamu buat, tetap semua, dapat jawapan, I akan sama dengan 149. Yang ini kena, mesti kena ada setiap satu. Jangan buat shortcut lah. Maknanya kamu mungkin tak dalam calculator tu terus, dapat jawapan di sini. Jangan. Ini wajib tunjuk lah. Ini pun wajib. Walaupun kadang-kadang kamu, contohnya, kamu tahu, diberi dalam pi kan. Kalau carta pi, kamu tahu dia punya biasanya carta pi mesti dapat ni 360. Kamu buat 360 terus, jangan. Okay? Mesti tunjukkan kalau walaupun diberi carta pi, dia ada bahagian-bahagian tertentu kan. Kalau contohnya 30, 40 jumlah kan. So, buat satu-satu. Walaupun leceh, tapi ini adalah langkah kerja. Di mana tunjuk pada pemeriksa kamu tahu penggunaan rumus tersebut dah. Jangan terus. Yang ini lepas ni baru boleh terus kepada jawapan ataupun kamu boleh buat ringkasan lagi di mana kamu buat jumlahkan ke atas tu berapa? Buat ini adalah 12265 bagi dengan 85 bagi sama dengan 149. Buat macam ni. Okay. This one wajib ada. Okay. Okay, wajib lah formula tu. Tunjuk wajib. Okay, ya, boleh faham? Boleh je. So, ini tak perlu IM lah. Okay. So, dalam bahagian dua pula. Ini sekarang ni dia kata nak cari a cost untuk menghasilkan biskut pada 2008. Jika cost padan pada 2008. 15 adalah RM260, 20 sen. So maknanya cari harga lah. Price untuk 2000. Asaskan price 2000. Right. Times 100 is equal to tadi berapa kamu dapat yang 149 kan?
Apabila cost producing, maknanya kita nak ambil semua bahan mentah tu. Kita guna 149 ini adalah ambil daripada composite index yang kamu cari tadi. Okay ya. So ini sekarang 2015 kita tak tahu. Sorry, ada dah diberikan. Kita nak cari 2008. 2008. So ini kita masukkan nilai 268.2 bahagi dengan harga 28 kali dengan 100 sama dengan 149. Seperti biasalah, darab ini hanya pindah-pindah sahaja. Masalahnya pelajar ni nak pindah-pindah tu dia pening sikit lah. Dia tak nak pindah kan. Kalau tak tahu nak buat, boleh buat macam ni. Darab silang boleh. So maknanya, buat 149 pi 2008 sama dengan 268.20 kan. So nak ini. So harga 2008 adalah RM180. Okay. Oh macam ni pun boleh. Kadang-kadang pelajar dia tak tahu nak pindah-pindah kan. So kita buat ni lah guna tarap silang. Pun boleh, tak ada masalah. So boleh bagi tahu kawan-kawan ya. Sebab ada yang laju dia boleh, tak ada masalah. Pindah tu dia boleh buat. Ada yang tak nampak. Cikgu macam mana boleh dapat 180 lah. So terang pada kawan-kawan. Kita boleh buat macam ni. Ataupun kalau ini bawa ini 2008 bawa ke sini, so ini akan jadi 268.20 sen kan, bahagi ini so bahagi akan jadi darab. Okay, bahagi macam ni kan, bahagi so akan jadi terbalikkan. Masih lagi dapat jawapan yang sama nanti. So mana-mana satu caralah. Okey ya. So, kita dah selesai soalan 2016. Okay, 2007. Tengok pattern-pattern lebih kurang sama aja kan? Kita dah buat 3 soalan. Betul tak? Sofia, you dah cuba semua soalan ke belum? I dah cuba semua soalan tapi ada yang tak boleh jawab. So, soalan mana yang tak boleh jawab? Saya silap yang soalan yang ditanya pasal corresponding transform tu. Dan bahagian C tu lah. Tadi aku dah terangkan 3 soalan tu. So yang seterusnya you rasa you boleh buat ke tak? Boleh kot. Boleh kot. Fizana, ada cuba semua soalan dah? Ada cuba separuh lah. Ada yang tak boleh buat. So soalan mana yang tak boleh buat? Baik. Kita tengok. Soalan nombor ni, 5. Soalan 4 ni dah nombor 5. Soalan 4 ni dah buat? Buat tapi jawapan dia macam besok sikit. Salah. Salah. Okay, so tengok yang ini, soalan A, 4A, dia nak cari apa? Harga, dia nak lihat X. Dia nak lihat X. Nyatakan nilai X dengan nyatakan nilai Y. Okay. So macam mana kita dapatkan X ni? Kita tengok dia punya soalan. The X tu adalah, dia kata price of ingredient B increased by 20%. From 2014 to the year 2016. So maknanya sebenarnya ini daripada 2014 kepada 2016. Ini asal dia 2014 Y. 2016 adalah 3 ringgit. Okay. So sekarang dia X tu dikata dia adalah meningkat 20%. So apa agaknya nilai X dia? 120. Yalah, terus so X adalah sama dengan 120. So dia kata increase 20%, right? So X is 120. So dari sini kita boleh dapat nilai Y dah. So kenapa ini adalah 2016 berasaskan 2014. So this one is 3 ringgit over Y times 100 is equal to 120. Betul tak? So apakah Y anda? Right? So Y akan jadi? 2 ringgit 50 sen. So Y akan jadi RM2.50 RM ah. So macam mana pindah-pindah, buat darab silang je lah. Ini darab silang. Okay, 300 120 Y sama dengan 300. So Y sama dengan 300 bagi 120. So Y sama dengan RM2.50 lah. So terus dapat 3 markah dah. Okay ya. Teacher. Ya, yeah, ya. Yeah. I still tak faham soalan yeah. A1 yang X tu. I tak faham sangat je.
Sebab ni dia kata dia meningkat, dia terus kata dia the price of ingredient, dia terus kata B ni dia meningkat 20% daripada 2014 sehingga 2016. So maknanya dia punya index tu adalah 120 lah. Sebab ni asalnya 100 tambah 20%. Okay. Ah, so terus 120. Ni macam terperangkap lah, kalau siapa kadang-kadang pelajar tak faham tu, dia memang tak dapat tu, kamu tak akan dapat white. So tak perlu nak teruskan. Okay, so increase 20% ah, so straight away 120 aja. Okay ya. Okay, So yang cik. ni bahagian boleh ya. So kita tengok composite ah. So composite ini dah dapat 120. So composite darab-darab ajalah. Darabkan semua, lepas tu bahagi dengan dia punya weightage, lepas tu dapat jawapan. So bar I ni adalah formula untuk dia punya simbol untuk mencari composite composite index ah, ataupun indeks perubahan. So 1, 3, 2.80 darab dengan 50. Ha, kalau dalam kurungan lah. Tambah dengan 120, 20. Tambah lagi 190 darab 1. Bahagi, walaupun kamu tahu jumlah, boleh jumlahkan ha, macam ni. Okay. So jumlahkan semualah, tak tekan calculator. Bagi 71 sama dengan 130. Okay ya, so yang pentingnya kamu guna tunjuk ini. Kalau masa exam, kamu guna, ada yang pelajar yang suka guna jadual. Dia buat di sini, jumlah kat sini. Lepas tu dia buat jumlah di sini. Lepas tu pindah nilai ke sini, boleh juga. Yang pentingnya kena nampak yang inilah. Dia nilai semua ni kena betul. Ha, tapi cikgu galakkan guna terus formula ini. Sebab I, W, I, W, I, W bagi dengan W. Lebih mudah. Okay. Sebab ada pelajar yang suka guna buat dekat jadual. Ha, okay. Alternative way lah. Okay. C pula. You know apa? Composite index for the cost of making the fish ball increase by 40%. Ha. From year 2012 to 2000 increase. Maknanya ini nanti akan jadi 140 nanti. Okay. Increase is 140. Means that dia punya apa-apa? P2016 over P2012 times 100 is equal to 140. Faham tak ini? Dia kata dia punya harga maksudnya increase 40%. Yeah. Maksudnya kalau dia bagi increase by 40% ke apa semua tu, 140 tu dia akan jadi dia punya price index lah, bukan dia punya apa ni composite index. Sekarang ni dia nak apa? Dia nak cari given that the composite for the cost making fish ball increase. Sebab composite index ni dia bagi ini adalah untuk yang keseluruhan. Betul tak? Dia kata increase, so 140 lah. So sekarang ni ini ada, ini dah diberi adalah dia punya composite index yang baharu. Di mana dia bagi tahu dia meningkat 40%. So the 140 is composite index. Okay. So tapi sekarang ni dia nak calculate compensation for the cost of making fish ball in the year 2014 based on 2012 pula. So sekarang ni dia ini adalah satu lagi yang maklumat dia nak, dia nak cari adalah apa? 2014 berasaskan price berapa? 2012 kali 100 ini adalah berapa? Ini tak ada. Faham tak? So ini yang tak ada. So kini dia melibatkan berapa tahun dah? Tadi yang asal tu yang dia, kamu yang cari yang kat sini, cari kat sini berapa? Ini adalah 2016 berasaskan 130 ni. Ini adalah 2016 berasaskan 2013 kali dengan 100. Ini adalah yang ni. Apa tak? Ini adalah pada tahun 2016 berasaskan 2014. This one. From here. See not? So ini kita melibatkan berapa tahun? Kita ada 2000. 3 tahun. 3 tahun lah kan? Kita ada 2014. Kita ada 2014. Kita ada 2000 berapa lagi? 12. 2016 kan? Betul tak? Betul. So tadi 130 itu adalah 2016 berasaskan 2014.
So yang ni. Tadi 2016 berasaskan ini adalah 130, betul tak? 2016 based on 2014 this one. We calculate 130, right? So this is the one lah. 2016 based on 2014. So 140 ni sebab dia meningkat 40%, ini adalah pada 2012. Okay. 2016 based on 2012 ini. 140. Betul tak? Sekarang dia nak cari apa? 2014 based on year 2012. So ini yang tak ada. So kita nak formula C sama dengan A darab B per 100. Betul tak? So C berapa? 140. A tak tahu. Tulis pada A lah. Darab dengan 130 bahagi dengan 100. So pindah-pindah lah. So what's your A? A sama berapa? 170.96. 69. 69. 140 kejap. 140.00 bahagi dengan 130. Ha, 107.69 kan? Ha. So ini jawapan dia lah untuk dia punya indeks perubahan. Okey ke Sophia? Ya. Yeah? Cik, bolehkan saya guna kaedah rumus chain tu? Chain. Boleh? Chain rule boleh? Boleh. Itulah dia kata kalau kamu nak guna yang ni pun boleh, macam tadi per 100 peratus per 100, ingat tak? Ini kita akan dapat macam tadilah kalau guna chain rule. So ini akan jadi P 2016 berasaskan P sama dengan ini. Betul? Ha. Ini pula kita akan jadikan dia punya P 2014 per P 2012 sama dengan kita tak tahu berapa kan? 2014 per 100. Yang tadi adalah P 2016 kan? 130 per 100. Ambil ketiga-tiga ni lah. Ambil ketiga-tiga ni. Tak darabkan. So sama macam tadi. Ini bawa sana. So kita nak 2014 je kan? So sama je lah. So P 2014 akan sama dengan yang kita nak tengok, kita nak potong-potong kan. P 2000. Sekejap. Ambil tiga ni kan. Darab. Ini darab ini dengan darab dengan 100. So dapat yang ni. Ambil dua ni darab dengan 100 lah. So akan dapat balik ni. Betul tak? You guna cara ni kan Ifan? Yes. Ha, boleh. Tak ada masalah. Tapi ada yang kena terbalik kan? Ini kena terbalik sebab dia 2016 kat atas. Yes. So, kan? Yes. So ini akan jadi 100 per 130. So ni terbalikkan. Ambil tiga-tiga nilai ni lah. So sama je. So kalau tak boleh, kalau tak nak guna kaedah BPA, nak guna kaedah rantai boleh. Alternatif ah, boleh ya? Boleh je. So masa kalau, Ifan kalau you masa terang dekat kawan-kawan you, kalau mereka tak faham, boleh guna cara ini ataupun cara ini. Alternatif. Sebab ada yang lebih faham guna cara ini, ada yang guna faham guna cara ini. Okay? Okay, ada yang senang senang terima kaedah BBA, ada yang senang terima kaedah rantai. Terpulanglah. Boleh Fizana? Boleh je. Sofia okay ya, dah faham ah macam mana kita nak buat soalan yang sesi tu? Faham je. Okay, yang ni kedua ni, dia last tu dia kata nak cost atau nak cost maximum. Tadi kita dah dapat itu adalah composite index. Sekarang kita nak cari dia punya harga. So kita harga membuat sebiji bola ialah 10 sen pada tahun 2012. Cari bilangan maksimum perbola ikan yang boleh dihasilkan. Okay, so kita tengok dia punya harga tahun 2016 berasaskan tahun 2012. Okay, kali dengan 100 tadi adalah 140 kan, betul tak? Ni, tadi yang ni. This one. Okay, increase 40%, right? Ha. So, sekarang ni dia dapat kita punya harga pada 2016 adalah sama dengan
Sekejap. 2016. The fishbowl of making 10 sen in the year 2012. 10 sen. Okay. Lepas tu dah harga 2000. Dia diberi RM80. Kalau dia 2016 bagi dengan 2012 ah. Kali dengan 100 juga sama dengan 140. Okay, sekejap. Ha, betul. Ini adalah RM10 ya. RM10 pula. 10 sen. Okay, 10 sen lah. So, kalau kita guna sen, semua kena tukar kepada sen lah. RM80 pun kena tukar kepada sen. Kalau you guna ringgit tu, so maknanya 10 sen tu kena jadi 0.1 pula. So, terpulang lah. Okay. So, you tengok yang ni, dia kata P16, 2016 akan sama dengan 140 kali 10 bagi dengan 100. Betul tak? 10 tu kira sekarang guna sen lah. 10 sen lah. Ini nanti kat sini tu. Ini 10 sen lah. So kita lepas tu akan dapat. Potong. Ini akan dapat berapa? 14 sen. Okay, 14 sen. So sekarang ni kita nak tahu. Kita boleh dapat berapa biji bola. Bola ikan. Fish ball. How many fish ball that you can get. If you have this. RM80. Okay. Kos membuat 90% dan mencari bilangan maksimum bola ikan yang boleh dihasilkan menggunakan peruntukan RM80. Kalau satu bola ikan, kamu dapat 14 sen. So, berapa yang kamu boleh, berapa biji bola ikan yang boleh dihasilkan berdasarkan harga 14 sen ni? So, macam mana cari? The sen tu tukar jadi ringgit. Sen tu jadi ringgit, jadi 0.14. 80 bagi So lepas tu? 0.14. So kita nak cari kita punya bilangan pola, ni kan number of fish ball kan? Kita RM80. Ada, kita bagi dengan 0.14 lah. Okay, kalau kamu nak guna sen, so kamu guna sama ada 80,000 sen. 80,000, okay, 8,000 sorry. 8,000 sen. Okay. Bahagi 14 pun boleh. Mana-mana satu. Okay. Kalau guna RM, ini pun kena tukar kepada RM. Kalau guna sen, so ini tukar kepada sen. Mana-mana satu lah. So kamu akan dapat 571.4. Tapi dia nak bilangan maksimum. So, kita bagi jawapan 571. Apa? Yeah, so kita bagi maximum number of fishball is equal to 571. Kita tak ambil perpuluhan tu lah sebab dia berbola ikan kan fishball, right? Kita mesti whole number. Must be a whole number. So, 571. Okay. So kita tengok ini, kita nak cari dulu sebab kenapa kita nak cari dulu harga pada 2016. Lepas tu baru kita tahu berapa biji yang kita boleh hasilkan berdasarkan satu biji punya harga. Okay, pada tahun 2016. Kalau diberi jumlah dia punya allocation adalah RM80. So berapa biji yang kita boleh hasilkan ataupun kita boleh buat lah. Okay ke? Yuzana dengan Sofia boleh? Boleh. Sebab ikutkan Irfan dengan Amin tu mereka dah siap dah. Ha, so mereka tengok-tengok saja mana yang boleh tambah-tambah nanti tambah balik dengan kawan-kawan lah. Okay. So 2018. Okay, dua soalan lagi. Sempat ke? Okay, sempat kot. Okay, ini macam tadilah. Menokok. Kalau increase, menokok 40%. So akan jadi apa? Akan jadi 140 lah, right? So, increase 40% sebenarnya adalah 140. Ini increase 20, 120. This is 160. And this is decrease means this is 90. So, soalan ni kata-kata harga
The production cost of the noodles is 47,600 in the year 2007. Okay. So, if the price, okay, so sekarang ni dia nak apa? Ingredient Q sahaja. So, rujuk kepada Q sahaja, this one. Yang rujuk kepada Q sahaja, di mana dia punya adalah 2017 berasaskan 2013. Okay, darab dengan 100 akan sama dengan apa? Sama dengan inilah, 120. Okay, so harga pada 2013 adalah RM4.20. So kita nak cari harga pada tahun 2017. So ini adalah RM4.20 kali 100 sama dengan 120. Harga 2017 ah, sama dengan RM RM5.04. Ni boleh faham? Boleh. Boleh. Boleh ya. So keduanya dia nak peratus penggunaan, percentage of user of several ingredients were given a table covering the corresponding product contribution. Okay. So hasil dia punya. So yang ni nak tak tahu dia punya peng cost, okay? Peratus penggunaan peratus. So apa yang kita buat dulu, kita kena cari apa dulu? Kita kena cari dia punya composite dulu. Walaupun dia tak suruh kata composite, sebenarnya yang ni dia nak cari dia punya composite dah. Sebab dia kata nak usage of the peratus penggunaan bagi beberapa bahan diberikan dalam jadual kos pengeluaran yang sepadan pada tahun 2013. So kita mesti dapatkan dia punya composite dulu, baru kita boleh mengira dia punya kos pengeluaran. Sebab kalau kos pengeluaran maknanya melangkumi semua bahan. Ingat. Ha. Kalau kita kata certain material saja, 1, 2, 3 saja, ataupun ABC saja, bahan tertentu saja, kita adalah guna price index ataupun Q1, Q0 tu. Kalau dia kata keseluruhan, mesti guna composite. So kita nak carikan composite pada 2000, dia punya 17 kan? 2017 berasaskan 2013 tadi. Tengok baliklah 140 ni. Darab setiap satu. Okay. Yang ini tak ada diberikan. R tu. R tu berapa? Cik, ini soalan ni memang tak ada. 30 ni memang tak ada. Oh, ini kenapa? Kalau tak ada, macam mana kita tahu 30? Keseluruhannya 100. Okay. So, kita kena tahu dia ni keseluruhan peratus itu adalah 100%. So, ini 10, 10, 30. So, yang tinggal tu 30 jugalah. So, 100 tolak dengan apa ni? 70 kan? Ha, tinggal 30 lah. So, ini kena darab. Kalau tidak diberi, kita boleh tetapkan ataupun kita boleh carikan. So, kita darab setiap satu lah. 140 darab dengan 10. Lepas tu tambah lagi 120 darab dengan 10 juga. 160 darab dengan 30. Tambah lagi tadi decrease kan. So walaupun ni kamu tahu ni 100%, tapi jangan buat 100% seperti mana yang cikgu cakap tadi. So buat apa? Kita buat jumlahkan semua setiap satu. Eh? Tak apa. Kita buat 10 tambah 10 tambah 30 tambah 50. Okay, so dapatlah jawapan ni akan dapat 119. Ini adalah composite dah, index. Okay, so kita dah dapat composite index. Sekarang kita boleh cari harga dah. Okay, kita nak hitungkan dia punya harga kos pengeluaran yang sepadan pada tahun 2013. So, maknanya dia nak 13. P2017. P2013 kali dengan 100 sama dengan 119. 2017 dah diberikan dalam soalan. Ini. Kos pengeluaran bagi noodle ataupun mie ini adalah RM47,600 pada tahun 2017. So ini adalah nilai tu 47600
Bagi harga 2013 yang kita tak tahu lagi, kita nak cari sama dengan 119. So pindahlah. Kalau tak nampak, kita buat seperti biasalah. Kita buat pindah-pindah dulu. Ini sama dengan berapa? 119 per 100 kan? Okey, Fizana dapat berapa? Cuba kira sama-sama. 4, 7, 6, 0, 0, darab 100 bagi 119. So, dapat berapa? Fizana ada buat ke? Ya, je yang buat. Sofia dapat berapa? Saya ada my calculator with me right now. 10,000. 40,000. So betul lah. Okay ya. So this is answer. Walaupun dia tak itulah kata sekarang so, kamu buat soalan tu kamu tengok dia tak sebut composite index tapi ini adalah cara dia lah. Dia ini dah sebab dia nak cari apa? Pengeluaran, kos pengeluaran. Okay, untuk keseluruhan punya. So, mesti guna cari composite index dulu. Baru boleh carikan dia punya harga kos pengeluaran. Ha? Kalau tak, tak jadi nak buat. Okay. So, ini bahagian B. So, dah 5 markah dah. So, sambung lagi. 3 markah. Tadi 5, 3, 8. Tinggal lagi. Oh, tadi 2 markah A. Bahagian B, 3 markah. Bahagian C pula. Last tu 3 markah. So, calculate the percentage. Okay, the product ni tengok increase 50%. Ha. So, ini pun melibatkan berapa tahun? Tadi asal tu berapa tahun? 2013 kan? Ha. Calculate the percentage changes production cost from the year 2013 to the year 2019. Ha. So, kita ada 3 tahun juga. 2013, 2017, 2019. Okay. So tadi daripada yang ini 2017 berasaskan 2013 tu berapa? Baru tadi saya cari dekat bahagian B 119. Okey. Lepas tu yang ini dia kata bertambah berapa? 50%, mana ini adalah 150. Because this one 2017 to 2019 so dia increase 50% so 150. So find out dia calculate percentage changes from 2013 to 2019. So dia nak cari ini. Nak cari C. So C sama dengan 119 darab 150 bagi dengan 100. So dapat berapa? Kalau you tak nanti tulis balik dengan tulis C ya. So kamu kena tulis balik. 178.5. 178.5. Okay. So ini kira punya adalah 2019 based on 2013 adalah yang ni. Adakah ni jawapan akhir? Bukan. Bukan. Kita dapat kenapa? Kita peratusan perubahan. So hitung peratus perubahan or calculate the percentage of changes. So therefore kamu kena buat apa? Buat increase ataupun meningkat. Okay, increase berdasarkan apa yang kamu cari 178.5 dia adalah meningkat 78.5%. Okay, so increase 78.5% baru menjawab soalan dia. Kalau you hanya setakat buat sampai sini saja 178.5 saja kamu dapat 2 markah je lah instead of 3 marks. Okay. So ini baru dapat markah penuh. Ini N1. Ini belum lagi. Okay. So 3 markah untuk soalan ni. Nampak tak Fizana? Nampak. So kamu kena jawab ni ya. Increase lah. 78.5% lah. Jangan hanya bagi. Oh ni dah siap. Dah selesai. Terus bagi jawapan je. Kalau pelajar tertinggalan ni dia cari-cari yang dia buat sampai sini aja. Ini dia tak buat. So kurang satu markah. Dipotong lah markah.
Okay ya, so ini adalah soalan 2018. Okay, last soalan lah. So, soalan ke-6. So ini pun lebih kurang sama je lah. Tengok ini pattern sama je. Tidak berubah, berubah, meningkat, menurun. Okay, ini pun cari nilai X, Y. So macam mana cari nilai X dengan Y? Ini adalah berdasarkan I adalah 18 berdasarkan 16. Ini 2018, 2020 berasaskan 18. Betul tak? Guna kaedah bibir. Hmm? Guna kaedah yang bibir tu. Kena kaedah bibir. Ha. Yang ni W. Ini pula, kejap. Kita nak X dengan Y dulu. Ini dulu. Ini adalah I 2020 berdasarkan 16. Betul tak? Ha, kita nak guna kaedah bibir. Kan? So, untuk 2016, 2018, 2020 kan? So, ni berapa? Ini kalau dia kata adalah increase 40, inilah 140 tau. Ha. So, ini adalah 110 ya. So, 2018 berasaskan tahun 2016 berapa? 115. Cik, yang tu 10% decrease teacher, bukan increase. Oh, sorry, sorry. Ah, betul. Ah, thank you. Amin. So, ini 90. Betul tak? Okay. So, ini 115, ini 140 kan? So, kita nak cari ini berapa? So, C sama dengan 115 kali 140 bahagi dengan 100. So, adalah sama dengan 161. Betul tak? So C tu kita tak, kalau walaupun sini buat C, tapi last tu kamu kena buat X lah. Sebab kita merujuk kepada X. Jangan buat C pula. Okay, boleh faham? Jangan buat C ya. Nanti, buat sini boleh, nanti last tu jawapan therefore X adalah sama dengan 1, 0, 1, 6, 1. 161. Okay, untuk yang Y pun samalah. Okay, 2016, 2018, 2020. So ini berapa? 140 kan? Ni 90. So, boleh, sorry. Boleh terus ke Y sama dengan 140 kali 90 bagi 100 pun boleh. Lepas terus macam ini. So, Y sama dengan 126. Okay ke, Fizana dengan Sofia? Okay. Okay. Boleh ikut lah. Boleh ikut lah. So, kita dah buat A, nak cari X dan Y. So, untuk bahagian 2 pula, dia nak cari harga untuk ingredient M. So, ini. Nak rujuk kepada ini. Pada tahun 2016, kalau tahun 2020 adalah RM6.30. So, kita guna cara yang apa? Price index tu lah. P tu. Okay. So, kamu tengok ini adalah 126. So, kita kena ambil nilai tu untuk gunakan untuk bahagian 2. So, cikgu buat kat sini. Tak muat. Okay, buat kat sini. So, ini adalah harga P berapa dah? 2020 kan? 16 kali 100 sama dengan 126. Betul tak? So, sekarang ni kita nak harga pada 2016. Yang 2020 adalah RM6.30 bahagi P16 kali 100 sama dengan 126. Mana harga pada 2016 akan sama dengan berapa? RM6.30 kali dengan 100 bahagi dengan 126. Betul tak? So, sama dengan berapa? Ini bahagian 2. Cikgu tengah buat kat sini ya. Ini 20. 20 bukan 20. 2020 lah. Cikgu guna short. Kurangkan 2 digit. Ha, 2020, 2016. Cikgu tulis 2 digit kat belakang aja. Kalau nak tulis penuh pun boleh. 2020, ni 2016 boleh. Okay, harga P sebab I tak guna Q, I guna P sebab price. So, berapa harga dia? 5. 5. Ha. So, RM 5 ringgit. Okay. So, itu adalah bahagian 2. Okay, ya. So, seterusnya yang bahagian yang kedua ni adalah bahagian B ni nak cari nilai P. So, nak cari pemberat lah. So, kita tadi ini berapa dah? 1, 2, 6. Ini bagi X tadi adalah berapa dah? 161.
Okay. So kita darabkan sajalah IW kan, jumlah IW. So darabkan sama dengan tadi composite berapa. Ini kan dia soalan composite dia adalah 136 diberikan. So kita ambilkan 136 sama dengan 124 darab 5 sama dengan 161 darab 6. 130 darab P tambah dengan 126 darab 4 tambah dengan 120 darab 2. Bahagi 5 tambah 6 tambah P tambah 4 tambah 2. So seperti biasalah jumlahkan semua. Okey, yang tak dalam P tu tak boleh buat tu kita biar tulis balik. Lepas tu pindah-pindah. Ah, Fizana cuba buat dengan Fox Sofia, bagi tahu saya P tu jawapan apa. Ah, last dah. Ini tinggal lagi satu bahagian. Sebab Irfan dengan Amin dah buat dah. Dia dah selesai. Tapi apa yang kamu buat tu betul ah Irfan, Amin dengan jawapan cikgu yang tunjuk cara betul ah ikut dah. Betul betul. Betul cik. Apakah jawapannya Sofia, Suzana? Jap cik. Jap. So you darab silang ah. Saat ini darab lah. Ini bawa sini. 136 darab 17 darab P. Nanti pindah-pindah. Saya dapat 3. Betul? Okey. Tolak 2, 3, 1, 2. Okey, so maknanya dapat kita dapat 6 juga. P. Dapat 3 juga. So P sama 3 lah. So kita dah dapat nilai P lah. Selesai untuk bahagian B. Okey, pergi pula last. Last adalah yang ni. Kos untuk membuat sebiji kek pada tahun 2016 ialah RM25. Okey, maknanya cari harga jualan sebiji kek yang dibuat pada 2020 jika pembuat kek ini mendapatkan keuntungan 80%. So maknanya kita tengok dia punya, cari dulu dia punya harga pada tahun 2020 dulu. Okey. Harga untuk RM25 2026. Kali 100, tapi komposit berapa dah? 136 kan? Soalan tak diberi dah. Ini. Harga pada 2020, kita tak tahu. Kita nak cari dulu. Baru kita tahu kita punya keuntungan dapat berapa. So yang ini harga dia kan? Tadi kita sampai sini kan? Dia nak 2020. Berdasarkan 2016 kali dengan 100 sama dengan 136. Dia punya, ini adalah dia punya indeks lah. Okay. So sekarang ni harga RM25 ini adalah 2016. So kita gantilah. Kita nak cari 2020 2020 punya harga. So this is 25 times 100 equal to 136. So apakah harga pada 2020 times 25 lah. So price at 2020 is equal to RM34 lah. Tapi ini bukan lagi jawapan sebab dia kata dia nak cari harga jualan sebiji kek yang dibuat pada tahun ini jika pembuat kek itu ingin mendapat 80%. Dia nak dapat keuntungan 80%. So ini adalah RM34 ini adalah kita kos pembuatan. Tetapi dia nak, kalau dia nak dapat untungan 80%, so berapa harga yang dia kena jual? So how much you have to sell the cake? Your cost making is RM34. You want to get the extra how to say the profit of 80%. So macam mana teruskan? Ke biar macam ni aja jawapan dia. Ya, yeah, Sofia dengan Fizana macam mana? Ini harga pada tahun 2020 aja. Kita nak cari keuntungan, kita nak jual. Takkanlah kita jual RM34 harga yang sama kita tak dapat untung apa-apa kan? Ha, ini cost making. RM34 kita dapat ada pada tahun 2020. Any idea? Tak tahu. Tak ada idea. Eh, sekarang ni contohnya lah kamu buat satu apa tu? You buat satu cake. Okay, sekarang ni kamu kira-kira, oh saya semua bahan-bahan, semua material saya gunakan, okay. I beli semua bahan tu nak buat kek tu, semua dah jumlahkan, saya RM100. Contohnya lah, you buat kek tu perlukan RM100. Sekarang saya nak jual dengan 80% punya keuntungan. Saya kena jual harga berapa? Takkanlah jual RM100.
I nak keuntungan 80% tu, kena jual berapa ringgit kek tu? Kalau 180% daripada RM100 tu adalah berapa? 80% from 100. How much is that? 80. 80 tu? Betul tak? So kalau kamu nak 80% punya keuntungan, kamu kena jual RM180 lah kek tu. Betul tak? Asalnya kamu buat kek itu 100 guna kos RM100. Kamu nak jual kek itu dapat keuntungan 80%. So maknanya kamu kena jual kek itu dengan RM180 baru dapat 80% keuntungan lah. Faham tak? So sekarang ni kek, sang kek saya RM34. So I nak dapatkan keuntungan 80%. So I kena jual berapa ringgit kek itu? So 34 kena 80%. Ya, yeah, betul. So yang nak dapat profit tu, kamu kena ambil RM34 ni darab dengan 80% lah. Ha, so dapat berapa? Ini akan dapat 27.2. So ini profit sahaja. So harga jualan berapa? Kena jual berapa kena ringgit? Kena tambah RM34. Ya, yeah, kena tambah RM34. Ataupun kalau kamu nak mudah, kamu boleh terus darab RM34 darab 1.8 pun boleh. Faham tak? So this one is you have to find out, okay? Selling price. So selling price. Baik. Okay. Sama dengan ini. Tambah dengan 34. So RM RM61.20. Ataupun alternative way lah. Okay, selling price is equal to 34 times 1.8 pun boleh. 1.8 sebab 180% kan? Ha. Oh, sorry, 80% tambah 100% itu adalah 180. So 180 per 100 itu 1.8 pun boleh. 34 times 1.8 supposed be same answer lah. Ini pun boleh. Alternative lah. So ini kamu cari profit dulu. Ini tambah balik dia punya harga asal yang kamu cost pembuatan tambah dengan profit selling price. Okay, ini terus selling price darab dengan 1.8. 1.8 maknanya 180 bagi dengan 100 ya. Sebab dia tambah 80%. Okay, ke Fizana boleh faham? Sebab senyap je. Faham. Faham ha? Okay. So itu caranya lah, kadang-kadang yang bahagian 1, 2 tu tak ada masalah. Tapi bahagian C tu yang kena fikir sikit soalan tu. Macam mana nak selesaikan. Tapi kalau dah buat banyak-banyak tu tak ada masalah. Mesti boleh buat punya. Okay ke? Dah pukul okay, 10 dah. So nanti kamu sampaikan kepada kawan-kawan. So kalau ada apa-apa yang tak faham lagi, boleh PM pada cikgu lah. Okay? Boleh? Okay. Boleh. Amin dengan Ifah okay ya? So tak ada masalah. Okay, cik. Okay, cik. Thank you kerana join balik kelas. Kalau sebab dia dah habis kelas tapi dia join balik. Okay, terima kasih. So nanti cikgu share balik recording lah. Ada apa-apa boleh tanya bila-bila masa lah. Okay, thank you kelas. Thank you, cik. Thank you. Happy holiday. Esok petang kita buat kelas lagi tau untuk yang linear law. Right. Alright, cik. Okay, thank you.